Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Lexi Belantara. Jalan-jalan kita hari ini berada di alun-alun Banyumas. Kebetulan saya di sini datang pas sore hari, di mana suasananya agak remang dan syahdu. Memang kalau sore-sore begini enaknya nongkrong bersama teman atau keluarga, sanak famili di alun-alun Banyumas yang indah. Jadi bagi teman-teman yang berkunjung ke kota lama Banyumas, silakan mampir ke alun-alun Banyumas. Alun-alun Banyumas itu memiliki koleksi pesawat MiG-17 Fresco. Ini pesawat legendaris nih, asal Rusia, yang waktu itu didatangkan dalam rangka pembebasan Irian Barat. Belanda ketakutan karena ada pesawat tempur yang didatangkan langsung dari Rusia. Pesawat ini diletakkan di alun-alun Banyumas karena memiliki nilai sejarah tersendiri, karena pada tahun 2017 Marsekal Hadi Cahyanto yang sekarang jadi Panglima TNI itu, bahwa orang tuanya dulu adalah teknisi juru rawat dan juru memperbaiki pesawat ini, MiG-17 Fresco. Itu orang tuanya itu asli putra Banyumas, dan sebagai bentuk penghormatan terhadap teknisi ini, maka pesawat ini diletakkan di alun-alun Banyumas, dan ini merupakan sebuah kebanggaan, dan tentunya masyarakat Banyumas berterima kasih sekali bahwa pesawat yang mengabdi pada tahun 1960 sampai 1969 ini akhirnya bisa bertengger gagah di alun-alun Banyumas. Sekali lagi, bagi teman-teman yang berkunjung di kota lama Banyumas, silahkan nongkrong di alun-alun Banyumas. Lebih enaknya lagi pagi hari atau sore sekalian, atau bahkan malam, itu cocok suasananya untuk menghabiskan waktu sambil minum kopi, sambil melihat burung-burung berterbangan di sekitar pesawat, sambil menikmati hijaunya rumput alun-alun Banyumas, membuat pikiran hati menjadi lebih tenang. Selamat datang di alun-alun Banyumas. Terima kasih. Sampai jumpa pada jalan-jalan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.